saya untuk pertandingan minggu ini, melihat juga dengan pertandingan ke belakang, mungkin skornya akan tepat ya, antara 2-1 skor untuk Real Madrid, karena mengingat pemain belakang Real Madrid juga mungkin musim ini agak kurang baik, dan juga lini depan dengan pertimbangan lini depan yang juga belum begitu produktif, mungkin skor 2-1 akan pas untuk akhir minggu ini untuk Real Madrid. Prediksi saya untuk hasil akhir adalah 2-0 atau 2-1, gol bisa dicetak oleh Lionel Messi, Suarez ataupun Paulinho yang beberapa saat kemarin telah mencetak 2 gol termasuk ketika melawan Deportivo La Coruña. Tapi bisa saja hasilnya adalah seri, tapi semua tergantung pada permainan yang ada di lapangan besok.